Assalamualaikum. Lama aku tak buat video. Banyak kerja sangkut dah. Ini Ebrah tak siap lagi, banyak sangkut. Tony pun sangkut. So, motor Dasul. Dia motor aku. Sekarang ni video bukan pasal buat motor. Aku nak ride pula. So, budak-budak sekarang ni tengah prepare. Sekarang dah pukul 11 lebih. Pukul 12 aku jalan lah. Kita pergi ride ke Pulau Pangkor. Pulau Pangkor, kita lepak-lepak dengan budak ADM dari utara. Utara, sana utara lah. So jom kita prepare. Kita jumpa budak dekat RB2 terus. RB3. Sebab banyak kat Bangi. Lepas tu, kita orang pun RB3 kat Kapar. So kali ni diorang ride nak lalu dalam. Aku follow je lah. Kalau lalu highway, baru drop racing. So malam ni, diorang nak lalu dalam. Tak pernah lalu dalam diorang. So, bawa lah diorang lalu dalam. So, jumpa diorang dekat RB ke-3. Apa ke dia buat pakcik ni? Balik. Sebab tu lah kan, habis simen ni. Buat apa bang? Cuci motor. Gawe yang orang-orang wei dik. Dah 5 minit je tu. Okey bang, sekarang kita kat mana ni? Okey, alhamdulillah kita dah di RW 3. Petron Kapar. Okey, yang lain semua dah ada, tinggal 2 orang je, iaitu daripada wakil daripada Negeri Sembilan, Nuh dengan Patah. Tapi dia kata dia nak jumpa kat sini lah. Okey. Tapi lepas ni masa dia ialah pergi garaj lah. Kita dah tak tahu jalan. Tunggu dua orang lagi. Mana mereka? Alhamdulillah kita dah di RV3, iaitu di Petron Kapar. Lepas ni kita dekat RV4, dekat Tanjung Sarang. Lagi berapa? Okey, pertama saya nak explain pasal Yurat. Ada masalah sikit. Tadi bila dia buka cover set, ada cover set yang tak diskrukannya. Dah tercabut cover setnya. Dah ramai sangat bantu kan. Oh, apa kita nak sibuk. Dia orang tolong set dekat. Ini ada yang ketinggalan jauh pula ni. Mana dia orang? Tak bawa laju pun. Kereta pun tak sampai towing lagi. Petron kicat kisi minyak. Masalah kisi minyak. Dari rumah sampai sini RM4 minyak tu pun. Ni kat mana ni? Ini kat Manjung Lama ni. Manjung Lama, Medang kejap. Sementara tunggu tongkang. Solat subuh. Solat subuh tu. Kawan-kawan yang lain. Semua muka dah lepu lah. Ni Haji lepu pergi. Kita subuh dulu. Kat Manjik Lumut Marina Island ni. Apa-apa pun yang wajib kita makan. Apa dibincang ni diorang ni? Tak vaksin, tak vaksin. Mata dah koyak. Tapi alhamdulillah kita dah sampai dekat UT Cargo. Kita tunggu 7:30. Tapi motor-motor ni semua ni, 3 orang yang jaga. Nak tahu siapa, tunggu lepas ni. Hantar korang lah. Make sure kunci semua tinggal
Nanti ada joki nak bawa masuk dekat Roro. Jual nanti. Ada nama kita. Tinggal kunci. Kenapa nak? Kalau dia nak tolak jenuh kau kesian ni dia orang ni. Dalam tiga orang ni. Tak ada, aku nak angkatnya. Tak ada kunci. Aduh, dah lah so aku tolak motor, naik tongkang. Waktu nak tinggal emang kat motor lagi, pakcik ni. Itu lah. Eh, emang bawa pergi naik beri lah. Kali lah boy, malas tol. Ah ni pergi naik pergi ke feri, feri. Penumpang. Yang lain? Aku bertiga. Nak kena. Sekali ya ni. Suka ah. Banyak-banyak motor nak aku kena tolak pula. Hai, go slow. Eh, laju-laju bang, biar orang jatuh dua. Abu. Aku nak. Dah salah Amar. Dah. Masalah. Sekali lagi tak apa. Abu ni. Eh, laju. Dah pegang. Dah macam pelarian dah korang ni. Malas. Korang tengok. Memang player single arm. Kebetulan berkumpul. Hodoh. Wish. Gila lah. Memang idaman ni. Ha? Mana yang minat mari Roger. Kita ada set padu-padu ni. Mari. Okey, setelah berpenat menolak motor, aku bertiga dia, aku Capik. Budak-budak dah bergambus lah. Okay, betul. Tapi inilah paling menarik lah. Ini paling gaji juga betul. Terpadu. Ada gaji tu. Oh, ada gaji. Oh, gaji tolak motor RM20 tu. Okay, atas permintaan tuan bot eh. Dia suruh letak stiker. Ha, sampai. Oh, sengit. Boleh. Apa? Warna pun sengit. Mantap. Belayar sudah, Pak. 15 menit sampai, Pak. Sampai sudah di Semporna nih, Pak. Sampai sudah nih, Pak. Mari turun. Pagi homestay. Eh, homestay. Kita chalet. Sudah sampai Medang dulu Serapan sebelum check-in. Check-in pukul 1. Serapan lagi. Pada pukul Serapan tadi. Serapan lagi. Lepas Medang dah kenyang. Mana dia orang pergi entah ni. Majlis Serapung katanya. Okay, dah. Video pula. 1, 2, 3. Buat apa tu, Roy? Masalah motornya. Kecil. Biar dia pun buat lah. Walaupun kunci off the crank. Aku suspect ni lah. Satu relay dia dah burn. Mana ownernya ni? Owner ni dah pergi burn lah. Eh, RSA kat mana ha? Satu relay dia. Aduh, aku tak minat RSA ni tapi kena buat pula. Nama. Select ah, Roy select. Masalah gila, lepas tu dah tak boleh crank. Lepas tu seat tak boleh nak buka. Isyak. Eh, satu relay kat mana? RSA. Eh, dia RSB1. Satu relay yang petak tu. Warna hitam tu. Pengguna RS pun tak? Bawa seat. Bawa seat? Tanya noh tak lah. Satu relay duduk. Oi, depan tak ada. Tapi dia punya satu relay kalau orang macam ni. Dia mesti balutkan getah. Betul.
Dia lalu getah yang bulat dia. Ah. Dia sini. Dia sebelah ICU. Sebelah ICU. Kena buka belah sini pula. Sini pula. Dia yang bulat krom tu kan? Ha, ada krom. Ah, sebelah ni. Buka belah sini. Maaf lah, kita bukan berkena resek. Saya apa? Saya isi dulu. Jadi starter. Oh, dia starter. Ada bayar ni. Bos. Ada bayar. Saya pun tak biasa buka. Dia je buka. Buka skru ni kena bayar. Ada kena bayar. Ada bayar. Ada bahagian mang, ada bahagian. Bayar. Ah, mana kan tu tengah saya tengah masalah doang, mantap doang. Benda dia saya tu tengah pasang kapset balik je. Sudah sampai kat majlis terapung. Ini dah lepu ni. Masing-masing dah lepu ni. Lemak sambal. Tak ada tunggu budak-budak tu bawa motor ni. Tengok budak-budak mancing. Buat ikan. Nak jumpa lah. Terbakar lah. Banyak. So, motor tak dapat diselamatkan. Tak tahu apa masalah dia. Mula-mula starter on je. Aku dah matikan starter. Terus on kunci pakai keyless. Dah on start, dia terus mati balik. Suspect battery low. Try jumper. Power bank melatuh. So pasang balik pikul. Towing, towing. Oh. Oh, ya, ada ben nak lalu, ben nak lalu. Bang, 250 ah. Jadi. Ha. Benda boleh kau. Dia kalau 100 kalau boleh tutup pagar. Ini masa kita. Redo ayalah, redo ayalah. Redo ayalah. Janji kawan happy. Ataupun pun dia jangan nak geli. Eh kau nak pegang kau. Motor kena pegang. Sekarang dia ada modal. Biar kat dia. Bagi dia sepuas-puasnya. Bagi angkat. Dia angkat ni. Hop. 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 Aduh, tadi baru lepas makan. Sampai sini makan lagi. Apa benda dah tu? Lepas tu kenapa, Roy, kenapa kau gemuk? Lepas tu boleh tanya kenapa gemuk. Baik, bila nak check in ni, aku dah ngantuk ni. Boyak dah ni. Berkaruki pula doang lah. Dipakai. Bila dah sampai chalet lah. Kalau dah sampai chalet, aku dah tidur dah. Ngantuk je. Ha, ni pusing pekan jap. Cucuk duit, wang surah habis. Tengok apa dia. Dua cik kawas. Katanya ada kawas sini. Ha, sekarang dah sampai kat kedai coklat. Kau beli apa? Tengok je dulu. Oh, kita usah dulu. Ni okey kat ni? Ni okey kat ni? Offer murah bang. Mata di dua ni. Saya kasih 28. RM14 saja bang. Mata biru bang. Ini mata biru. Ya. Mana matanya sama tengok?
Jom cari coklat dulu. Tengok beza ke? Tadi kau dah tengok sana. Sini nak beza harga. Sama je. RM5. Ini beli untuk jajan je. Bukan kat bilik. Nak beli banyak untuk biasa nak balik ni. Mari mari cepat. Aku suka yang ni. Aku datang sini untuk sini je. Yang ni. Aku datang sini untuk yang ni. Especially ni. Ini memang favorite aku. Tapi kalau kau pergi jajan ada je. Banyak coklat. Saya pergi Langkawi. Pantai. Sembang kosong. Eh, ni sembang berilmu. Ni chef ni, chef. Hotel. Ini bakar chef. Ah, ini berasa. Tester. Inilah hasil dia. Kambing ni memang air banyak lembagi. Tapi kalau kita dengar pula cara dia memang bincang untuk masa depan. Cuma dia bagi ni kita yang kerja keras. Tapi abang kena bincang memang. Itulah. Jalan ke sana malam di pangku. Tapi dah lewat ni aku jalan ni. Dari tadi tak nak rakam. Hal ni yang viral mahal-mahal tu. Hati-hati. Pantai. Ini malam-malam lepak minum. Malam lepak minum dengan Mali. Pergi laut. Oh, dia ada kat sini lah. Eh. Dia nak pergi coklat. Okay, dia pun okey juga. Dia makan ya. Masukin. Aku nak jalan jauh tak boleh dah. Motor tak ada lampu lah. Aduh, dia orang bagi aku motor tak ada lampu. Sebab aku nak jalan pun aku bising orang nak tidur malam-malam ni. So inilah asyap tak ada dah. Oh dah masuk tidur dah. Esok diorang ada nak balik sebab ini hari esok hari Ahad. Diorang balik Isnin. Sudah habis. Jomlah balik homestay. Budak-budak dah yang basking, 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 mari. Aku ingat kau bawa joran tadi. Ingat bawa joran. Morning, morning. Day 2, hari dengan kedua. Pagi hari kedua. Misi mencari sarapan. Budak-budaknya mana dah aku lewat. Kat sini agaknya. Sarapan pagi ah. Ha? Sebelum snorkeling. Pagi ni ditaja oleh 68. Alhamdulillah. Moga beliau mula rezeki. Ya. Eh, apa nah? Eh? Dia buat senyap pula dia. Why you record ni? Merang. Nak tembak sesi snorkeling. Mana kata nak snorkelingnya? Lambatlah tadi orang nyanyi ah. Aduh. Tak ada rekod dah. Tak pegang tangan dah. Tengah memilih kasut untuk snorkeling . First time aku pergi snorkeling kena pakai kasut orang. Eh, untuk protect . Tempat. Baguslah orang ni. Habis aku receiver tadi buat apa? Haish. Mari mari. Bandal bandal bandal. Mari bandal. Bandal bandal. Bandal bandal. Pilih 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 sekilo 2 ringgit, sekilo 2 ringgit, sekilo 2 ringgit. Salah kanan. Ada bila? Di kanan, kanan, kanan. Jadi bagi jadi bagi jadi. Aduh nak dipakaikan lah. Aduh. Lah jaket je pun. Terlalu manja kehidupan dia ni. Selalu dimanjakan. Okey, betul. Nanti bawa kelangkang tu belum? Kelangkang tak apa. Okey, ambil satu. Dua. Tiga. 20, betul? Kalau tak percaya, angkat saya kira balik.
Nanti takutkan kurang pula kan. Kita takut adik. Mari, mari, snorkeling. Eh, itu bising lah. Mulutnya naik cepat. Romantik, romantik. Let's go on. Pasir penuh ni kat sipa ni. Farid. Lep, lep, lep. Kalau yang berani tak ada pasport, mari cepat. Bapak nak ke mana ni, Bang? Okay, bang, kita kat mana sekarang ni? Apa aktiviti? Okay, ni nak sekolah ni ni. Nak snorkeling. Nak bagi makan ikan. Ikan ni, Mo. Kau tengok, banyak tu. Mana? Jom, kita masuk dalam. Okay, okay. Jap, jap. Cepat. Apa dua tonton ni ya? Kami telah menikmati pemandangan, Roy. Pemandangan eh? Jangan mengganggu kami yang sudah bahagia di sana, Roy. Pasti akan gangguan. Pasti akan ada diganggu. Alah, Roy. Oh. Tidak kau ganggu, kau tengok belah sana. Habis semua pergi sana. Semua pergi sana. Kita bawa halal kiri pula. Dan ke kiri pula. Putih. Apa dia tengok eh, bang? Air. Ha? Air. Ya, bukan ni ke ni? Eh, macam mana lah nak dapat visa lepas ni? Dia orang kata, orang ni tak mandi, orang dah tolak macam tu. Buat dah. Kami tak boleh penat. Kami balik penat. Jangan. Bagusnya ada kawan ni. Duk pulau. Minta bantuan sampai. Adik, batu. Welcome to Colombia. Bye. 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 Ah, selesai snorkeling. Lapar ya, lapar ya. Tuh, pari geng. Pari ama pari. Pari macam tadi tu. Ini pari tadi baru mati sejam lepas. Memang segar. Ini kecoh ni. Dari tadi balik jom makan. Jom balik nak makan ni. Ada. Kau makan. Okey, sekarang kat pangku dah boleh membeli dah. Membeli barang-barang coklat. Sebab dia dah tak ada cukai. Ha? Boleh lah, ada yang murah, ada yang kita beli, mana yang tak ada kat rumah kita. Ha, ada je yang ada dekat pasar raya. Biasa tak payah beli. Kita cari benda yang kita tak ada kat rumah. Kawasan rumah kita tak ada benda tu. Daim eh. Nah, juga ni. Pemborong ni bang. Ha? Oh ni. Biji dengan rumah ni. Nak mana satu yang? Ayah nak mana satu? Ada pula rak yang tidak halal. Ha ni. Ha, dia letak air ketum di sini.
alkohol. Alkohol ni ada tulis ni. Tapi dia tulis kan. Ni alkohol. Jangan makan ah. Makan coklat mabuk. Apa benda dah. Ketika berbelanja eh. Saat-saat yang kritikal dan ditakuti oleh seorang suami. Inilah dia. Berapa dah tu nanti? Tengok. Koyak. Lagi. Anda happy? Happy. 239 saja. Ini visa dia untuk rek kali ni. Seterusnya. Susul motor. Malam ni ada majlis. Karaoke sampai lebang. Dan kita buat cap-cap tu lah. Memang mantap lah. Berat-berat ni buat set up event memang mantap-mantul. Okey, saya mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita ditemukan lagi untuk majlis ADM dan juga ADM Tower setelah tahun lagu. Mesej penting untuk semua. Okey. Tapi sebelum kita meneruskan lebih lanjut, ribuan terima kasih kepada ADM Utara, kru-kru dia yang bertutus lumus daripada bulan lepas untuk mengaturkan majlis kita pada Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanan sudah sampai. Sotong ni dua mancing tadi. Sekarang ni dua masak untuk kita. Membayar dan brother Saiful kita pun baru join pada malam ini pun bayar. Untuk maklumat. Untuk sesi bergambar, sesi bergambar. Hari terakhir. Yang prepare untuk pulang. Setting tengok motor mana yang ngam tak ngam. Motor ni kalau kau ingat, tengok dia sold dekat orang Perlis. Memang terbaik orang Perlis. Barang jepot, berebut orang dia. Motor aku mana lah? Oh ni. Motor aku nak kena ketatkan rantai ni. Kendur dah ni. Nampak muka semua memang tak cukup rehat lah. Kau tidur kau apa? Tidur pukul 4 sudah aku malam tadi. Tak
Tak tidur. Ah, dekat tak apa. Pak bagi tidur. Balik rat pangkuk. Semua level lagi eh. Mari membeli belah. Ini apa ni? Repek ikan bilis. Repek ikan bilis. Ya, betul. Ini kerepek ikan bilis yang bawa. Tak, yang ini ikan bilis kan? Ya, betul. Okay, sampai dekat Masjid Seribu Doa eh. Ada banyak tulisan lah. Tulisan doa-doa harian kita di kawasan dinding. Okey, sudah masuk tongkang untuk perjalanan balik. Ha, tu ada lagi budak-budak motor tak boleh masuk. Ini specialist untuk DMC masuk dulu ni. Eh, apa tara tu? Apa tu? Emot. Baik, bos. Kecil punya hal. Dia jelah nanti apa nak? Ha, pergi makan snorkeling ikan. Buat ikan nak. Ikan semua. Kau. Kan. Pulau Pangku. Bye bye. Jumpa lagi. Parking. Itu pun dah ada nak loading nak masuk tu. Standby. Makan tengah hari. Makan tengah hari diorang. Ui, ini asal lain. Banjir, banjir. Ui, ini masa ini dah sejalan lah. Okay, bang. Apa ini bukan rezeki anda? Pandang kamera, bang. Bukan pandang aku. Payuh dekat-dekat. Ini bukan rezeki anda. Ini rezeki anda. Rezeki anda? Ini rezeki anda. Sama punya ni? Ini tak apa ni, Min. Dia punya mewah. Aduh. Lebih banyak. Aduh lah. Cef, macam mana Cef? Nak bau pergi, bau pergi tak? Itu lah. Cef dah mahu kini satu table ni. Maknanya jangan datang lagi lah. Menggunakan minyak daripada? Setron dengan keadaan disponsor. Depan. Menggunakan secara tanpa was-was. Okey dah tu, dah okey dah tu. Menggunakan cara tanpa was-was. Dah okey dah tu. Okey dah. Sudah okey. Nanti bila dia run, dia akan menyeluruh lah. Apa lagi doang ni. Bengkel Fendi, Fendi. Tengah saya tak tak motor untuk bunga-bunga barang, lepas tu terus gerak ke Kelang. Ikat-ikat motor ha? Sudah sold lah. Ha? Ah, guna pengkhidmatan towing dari pakai. Pergi hantar pelih. Kena motor kita. Kita
So ini je lah sahaja motor yang mula-mula perjalanan cover set tercabut. Dan secondly, dia punya starter tu sentiasa on. Lepas tu check wiring dekat atas tu, button okey. Tapi dia tetap crank. Waktu tak macam mana, bateri dah start weak, try jumping, pakai power bank burn. Tak ada rezeki motor ni untuk cemerlang jalan perjalanan balik. So yang lain harap perform. Okey, sol. Ada yang lain perform lah. Perjalanan pun santai insya-Allah. Tapi majoriti semua ngantuk ni. InsyaAllah, perjalanan terbaik. Okey, berpisah dengan geng-geng Utak EDM Utara. Selamat thank you banyak. Terima kasih banyak. Nanti aku maklumkan apa-apa semua. Boleh. Okay. Thank you. Langsung asal lah. Jangan rek solo. Ni rek solo dulu ni. Yang itu kata cabut, dah cabut terus dah. Senang. Alhamdulillah, selamat pergi dan balik ke Pangkor. Motor alhamdulillah mono dakong. Mono ni jahanam lah. Iya betul. Ingat power sangat saja beli kan. Nampak sikit banyak hiasan dekat sini. Dia dakong. Dia bukan dakong, dia nak kong. Mungkin aku bawa muatan lebih ke. Sebab aku apa? Aku bawa beg kat belakang coklat banyak gila dengan sepadat-padatnya. Ibarat macam aku bawa 2 orang ke. Tapi masalah motor ni bawa 2 orang tak salah ke. Ini mono dah tak tahan. So alhamdulillah, selamat pergi dan balik. Yang ada kau rasakan sebiji je lah motor DJ. Sebab dia pakai handle basikal, mungkin takut air masuk belah kepala tu kan. Kepala tu handle air boleh masuk ke. Lepas tu boleh shock wire ke. Tapi tak pasti lah. Dia kong dia motor hidup, starter pun, motor starter pun hidup. Dia rahan dia off kunci pun dia masih hidup. Aha. Aku rasa starter relay punya tu dah terburn. Aku nak cabut pun susah. Lepas tu dah try cabut, aku nak try jump. Bateri dah kong kan. Nak try jump apa terus. Bateri power bank pun kong. Aduh, capik punya power bank. Power bank punya untuk boleh charge apa, berjumpa motor kan yang kuat tu. Terbakas je. Itu lah, tak ada rezeki dia. Apapun, selamat pergi dan balik. Untuk orang-orang ADM Utara memang terbaik layanan kau. Orang-orang Pangkor, orang-orang Pangkor pun memang. Kau nak pergi mancing ke? Jom kita mancing, ada masa sejam lagi. Jom kita mancing. Tapi ramai sangat nak pergi. Aku tertinggal dan ditinggalkan. Diorang mancing sotong. Yang best ni diorang mancing sotong-sotong banyak-banyak tu untuk jamuan malam. Fry gila dia punya sotong. Biasanya orang risau, budak-budak datang ni nak makan ni, diorang nak sotong ni. Mesti kau mencik sotong tu dah disediakan atau diorang dah beli kat mana-mana kan. Diorang tenang, pergi mancing. Pangkor sekarang tengah ada sotong. Memang terbaik lah orang-orang Pangkor dengan layanan dia. Apa yang kita nak, dia tolong cari. Dia tanda sini memang terbaik.
So next trip mana kita? Aku pun tak boleh fikir sangat next trip ke mana, aku kerja banyak. Ha? Ni kerja lagi, itu kerja lagi. Belah sana ada lagi 2 biji. Apa pun alhamdulillah. Ayang korang yang tengok channel aku, terima kasih banyak. So jumpa lagi next video. Assalamualaikum.